Nah, kita udah siap nanem dan hari ini kita akan langsung nanem-nanem, nyiapin media tanamnya di polybag. Kemudian dia mawar-mawarnya juga nanti langsung kita cus seperti biasanya. Ini aku dibantu ponakan, terus aku langsung akan nanem si mawarnya dulu karena belakangan ini tuh aku lagi seneng banget sama mawar. Ini seperti ini. Ini sih katanya baby rose ya. Tapi kok aku ngelihatnya bunganya masih agak gede gitu. Kalau yang baby rose yang aku maksud itu, baby rose-nya ada yang lebih ini lagi, lebih kecil lagi gitu. Atau mungkin yang lebih kecil itu karena banyak percabangannya dan ini belum terlalu banyak cabang gitu. Ya, kita besok eksperimen kalau dia udah kuat, kita akan lakukan stek dan eksperimen apakah besok dia jadi baby rose juga atau akan tetap emang segini gedenya. Kalau aslinya itu dia pakai sekam tidak bakar, tapi aku yang di sini pakai komposisi tanah sekam bakar sama telek, apa ya, telek bahasa Indonesia nya kompos yang ini. Nah, kita siapin dulu. Wah, di sini anginnya gede. Aku sengaja menggunakan polybag yang agak besar biar dia pertumbuhannya lebih maksimal aja. Dan aku sengaja nanamnya sore hari karena sore hari itu malamnya lebih panjang sehingga dia penyesuaian akarnya itu lebih kuat gitu. Jadi dia nggak terlalu stres depresi gitu. Kayak manusia dia juga bisa depresi loh. Oke, kita giniin. Semoga dia hidup. Kita lanjut nanem mawar yang satunya, tapi nggak aku video ya, cukup satu aja. Nah, yang sedap malam nih guys, sedap malam itu banyak banget. Ini ada, sedap malam tuh udah kayak gini banget. Nih, aku akan membagi seperti biasanya biar menjadi banyak bagian. Sepertinya lebih aman kalau aku pakai tangan deh, karena kita bisa merasakan perjalanan akar tunggalnya itu kita bisa merasakan. Jadi kita coba. Tuh kan, bisa merasakan akarnya nih. Wow, akarnya agak melenduk-melenduk ya. Kalau kita potong, aduh, untung masih ada akar. Tuh, akarnya masih ikut. Ini juga, akarnya mantap mania. Ini salah satu cara guys, kalau teman-teman habis beli ingin langsung punya banyak koleksi itu begini caranya. Wah, pertumbuhan akarnya aja udah mantap nih. Langsung kita repotting. Nah, aku langsung nanam yang raspberry. Tadi itu lemes ya raspberry-nya karena ya biasa, maklum guys, habis perjalanan terus aku rendam. Sore ini aku tanam itu udah mulai kuat. Nah, untuk tipsnya teman-teman juga kayak gitu ya guys, bisa dicoba.
jadi ini mendingan, jadi lebih kuat. Tapi waktu kita kasih tanaman, terkasih kita rendam, waktu kita rendam, pastikan tetap ditaruh di tempat yang teduh. Langsung kita tanam. Ini aku di rumah udah ada, yang ini namanya raspberry. Terus di rumah juga ada blackberry. Dulu udah pernah berbuah. Rasanya juga udah aku review juga, teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya. Ini semoga juga bisa tumbuh. Tarang. Terus aku akan lanjut nanam yang bunga krisan. Bunga krisan ini dia kurang bagus, dan aku akan melakukan stek aja. Jadi yang anak-anakan kecil ini biarkan aku ini. Aku stek bagian pangkal sini, guys. Yang batang sini, ntar aku ambil alatnya. Jadi kita sekalian memperkembangbiakkan. Kita stek di sini. Terusnya pakai gunting cepet nih. Ya, ini juga aku stek juga di pangkal bawah aja. Seperti ini. Nanti biar dia pertumbuhannya langsung ketunas lagi. Ini juga ada yang udah. Jadi karena dia agak tuh agak jelek gitu loh. Kalau bagus sih nggak apa-apa. Langsung kita tanam gini biasa. Terus ini pucuknya yang udah mau berbunga, langsung kita potes aja. Kita gini. Nanti kita siram, ini kita potes bagian pucuknya. Nanti dia langsung akan terubus di kanan kirinya seperti biasanya kalau aku share di video-video yang sebelumnya. Terus pucuknya yang atas ini, yang atas ini akan aku giniin. Ini aku bersihkan dulu. Terus kita tanam, dah gitu doang. Ini kurang bagus ya, ini loh jeleknya. Karena dia perjalanan beberapa hari, kayaknya kurang pas deh kalau krisan dibawa secara paket. Dan aku akan tancepin saja di sini. Aku potong lagi. Nah, jadi kayak gini kan. Aku potong lagi. Oke. Dan ini bunga-bunganya juga aku tancepin lagi. Kalau bunga krisannya sih aman ya, karena dia bisa bertahan. Tapi kalau dari batangnya sih dia kurang bagus. Ini dibersihin juga. Nanti dia akan tumbuh sendiri, rimbun gitu. Jadi sebenarnya kalau mau nanam tuh teman-teman, kalau beli online untuk krisan kayaknya kurang tepat kalau untuk tujuan estetik dan ini. Tapi kalau untuk koleksi dan untuk memperkembangbiakan dan bibit sih nggak apa-apa ya. Ini aku cuma untuk bibit yang hijau. Karena yang hijau itu yang kemarin kita ini dikit yang terubus. Nah ini yang juga kita masukin. Dah. Tadang. Masih ada sisa murbei. Murbei ini aku tanamnya di polybag yang besar. Aku pakai bekas aja, bekas makanannya Tuan Putri. Nah, Tuan Putri makan beginian, saya tekor. Kita nanam di sini karena dia tinggi, guys. Dia tinggi karena kan dia murbei itu kan sebenarnya akan tumbuh lebat ketika dia ditanam di tanah gitu. Akan kita taruh sini dulu. Laju. Nah, kita masukkan cereng-cereng. Ya, langsung kita timbun pakai tanah. Cantiknya ininya, guys. Buahnya ini loh. Dan ini udah pucuk banget. Langsung kita siram. Dan let's go, kita siram-siram.